Ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah SAW yaitu surah Hud ayat 112, Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan. Maka ayat itulah yang terasa berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istiqomah yang maknanya luzumu ta'atillahi azza wajal. Istiqomah maknanya senantiasa tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara hal yang sangat harus kita perhatikan adalah bagaimana seorang muslim istiqomah di atas agama ini. Oleh karena itu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam lafaz yang lain, Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkan senantiasa hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka istiqomah adalah hal yang harus segera kita upayakan, kita raih. Di antara kiatnya yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadahlah jangan terlalu ngoyo. Beribadahlah sesuai dengan kemampuan kita. Namun bagaimana kita agar bisa tetap beribadah? Maka ibadahlah walaupun hanya sedikit tapi rutin. Allah taala lebih mencintai amalan hamba itu yang rutin, terus dilakukan kontinu walaupun sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, "Ahabul amali ila Allah ma adwamu ala ashabi wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dawam dilakukan walaupun sedikit. Demikian pula di antara kiat istiqomah, banyak-banyaklah membaca sejarah para salafus saleh yang mereka senantiasa istiqomah di dalam amalan-amalan mereka. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.